Sudah ni memang tak bertulang. Tapi mampu menjatuhkan negara. Mogi suayan cerita di Kesiliwan ngak. Kompeti saya tetap petih. Lagi-lagi kalau di media sosial. Satu dunia boleh tengok. Rosak image, jatuh maruah. La yadkhulul jannata namam. Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah. Rugi! Di sini mengata. Sana bergaduh. Sudahnya. Pecah belah. Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu. Sehingga menjadikan kamu menyesali. Apa yang telah kamu lakukan? Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita? Cukup-cukuplah. Di dalam, buta talam. Cukup-cukuplah tu. Demi anak-anak. Demi keluarga. Demi agama. Demi bangsa. Demi masa depan kita. Hentikan. Hentikan fitnah di media sosial. Hentikan fitnah di media sosial. Hentikan fitnah di media sosial.